Ikrim Hakim memutuskan mundur dari asisten pribadi pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Mundurnya Ikrim Hakim sebagai asisten Hotman Paris itu dilakukan setelah mengaku mengalami tindak pelecehan. Ikrim Hakim ditemani pengacaranya Rasman Arif Nasution baru akan menjelaskan tudingan tersebut di Run Law Office, kawasan Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan pada Jumat 29 April 2022. Rasman berencana menemani Ikrim Hakim menjelaskan tudingan terkait pelecehan yang dilakukan Hotman Paris Hutapea. Namun Rasman belum bersedia menjelaskan secara rinci dugaan pelecehan yang dilakukan pengacara kondang itu. Diketahui Ikrim Hakim merupakan asisten pribadi ke-9 dari 37 asisten pribadi Hotman Paris. Sebelumnya, Ikrim Hakim populer sebagai selebgram hingga bermain peran dalam sejumlah judul sinetron. Namun dirinya memutuskan untuk berhenti menjadi asisten pribadi Hotman lantaran mengaku tidak nyaman lagi selama bekerja. Diketahui, Ikrim Hakim tidak lagi bekerja menjadi asisten pribadi Hotman Paris sejak awal Maret 2022. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!